dan pameran foto Luminescence Envisage oleh Arif Dato. Good evening, distinguished guests and fellow art lovers, and welcome to the opening night of the Luminescence Envisage photo exhibition by Arif Dato. Pameran ini akan diselenggarakan mulai malam ini, Senin 21 Agustus 2017, hingga Kamis 31 Agustus 2017. This exhibition will be held from Monday, 21st of August 2017, until Thursday, the 31st of August 2017. Sedikit tentang Bapak Arif Datum. Beliau lahir pada 22 Februari 1955 di Bandung, Jawa Barat. Dan ia menikah dengan Ibu Asistia Semiawan dengan anak laki-laki Abifa Arif, menantu perempuan Virgia Agustafani, dan cucu perempuan Atika Abia Datum. Bapak Arif menamatkan S1-nya di Institut Teknologi Bandung, kemudian menempuh kursus komputer edukatif di Azusa Pacific University, Amerika Serikat. Setelah itu, ia memperoleh gelar Master of Science dalam bidang produksi media dari Indiana University, juga di Amerika Serikat. Sebelum kemudian meraih gelar doktor dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam bidang seni kreatif. Mr. Arif Datum was born in Bandung, West Java, Indonesia on February 22, 1955. And he is married to Asistia Semiawan with one son, Abifa Arif, a daughter-in-law, Virgia Agustafani, and granddaughter, Atika Abia Datum. Mr. Arif Datum obtained his bachelor's degree from the Bandung Institute of Technology and then went on to pursue an educational computing course from Azusa Pacific University in the United States of America. He then obtained his Master's of Science in Media Production from Indiana University, also in the United States, and then a Doctorate of Creative Arts in Photography from the Indonesian Institute of Arts, Yogyakarta. Luminescence melambangkan sebagian dari alam semesta, bagian dari kehidupan itu sendiri, di mana indera sebagai wahana persepsi memainkan peran penting dalam membuka dan memahami fenomena universal. Selama 35 tahun, Bapak Arif Datum mengabdi, mengobservasi, dan merefleksi melalui fotografi. Ia membawa fotografi digital dan teknologi cetak digital ke ranah seni rupa, yang menantangnya untuk terus mengeksplorasi dan mencipta. Baginya, melihat selalu menjadi cara untuk mengetahui, dan fotografi adalah sebuah disiplin untuk melihat. Luminescence has a symbolic meaning as being part of the universe, part of life itself, where the senses as a vehicle of perception play an important role in opening and understanding universal phenomena. For 35 years, Arif Datum has dedicated, observed, and reflected through the means of photography. He brings digital photography and digital printing technology into the realm of art, which challenged him as an artist to continue exploring and creating. For him, seeing is always a way to know, and photography is a discipline for seeing. Sebelum kami diberikan kesempatan untuk mengalami dengan mata sendiri karya-karya Arif Datum malam ini, izinkan saya untuk mengundang ke depan dengan segala hormat kurator pameran Luminescence Envisage, Bapak Sujud Dartanto, untuk menyampaikan pengantar kuratornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam seni rupa untuk kita semua di Galeri Nasional Indonesia hari ini. Kepada Bapak Tubagus Andre Sumana, Kepala Galeri Nasional Indonesia, kepada Kang Tisna Sajayat yang akan melakukan performance malam ini dan sekaligus akan memeriahkan acara ini, pada para tamu undangan, rekan-rekan media dan sahabat-sahabat dari pengundi luhur yang malam ini kebetulan hadir, dan kepada Bapak Adrianus Woworuntu, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, kebetulan angkatan 78 di Pemulur. Izinkan saya yang kebetulan bertindak sebagai kurator pameran, suatu pameran istimewa dari seniman foto bernama Arif Datum, menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kurasi pameran ini yang merupakan kesempatan yang baik untuk Pak Arif Datum tuh dalam peristiwa yang langka ya. Luminescence
Sebagai tajuk kurasi pameran ini, singkat kata adalah upaya Arif Datuk untuk menyadarkan kita semua atas pentingnya memperhatikan kepekaan indrawi kita dengan lingkungan sekitar dan dunia tempat di mana kita hidup, terutama dengan mata sebagai sarana untuk melihat dan memperoleh pengetahuan. Namun tidak hanya dengan kemampuan menalar, tetapi juga secara batin dan secara spiritual sebagai konstruksi yang utuh dan tak terpisah. Inilah yang dimaksud oleh Pak Arif Datuk sebagai digital intuitif. Bagi seorang Arif Datuk, kita dalam melakukan pemotretan atau memotret melalui kamera sesungguhnya bukan sekedar perkara teknis semata, namun di situ ada keputusan bersama antara menalar atau menggunakan rasio dan menggunakan emosi atau intuisi. Kebetulan tadi ada artis talk sebelum ini, jadi pembahasan mengenai itu cukup menarik. Karya-karya dalam pameran ini adalah satu hasil refleksi dan kontemplasi dari kekaryaan Arif Datuk yang kurang lebih hampir 35 tahun dalam pengalaman fotografisnya, ya, dan lingkungannya. Jika dilihat dari sejarah fotografi seni, tidak hanya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, Arif Datuk dengan pendekatan etnografisnya, etnofotografisnya, dan digital intuitifnya adalah nama yang perlu kita perhitungkan dalam mengisi pengetahuan atas tradisi yang masih hidup dalam praktik fotografi seni. Seorang Arif Datuk ini banyak menaruh perhatian pada tradisi yang masih hidup, terutama di Banten sebagai salah satu risetnya dan juga di Jawa. Arif Datuk bukan sekedar praktisi, bukan seorang fotografer semata, tetapi ia menjadi bagian total dari pendidikan dan ilmuwan fotografer, fotografi itu sendiri. Ia adalah seorang pengajar dan menghasilkan tesis penting bahwa seeing is a way of knowing. Fotografi is a discipline of seeing, sebagaimana tagline yang ada di gate yang kita lihat bersama ini. Artinya, melihat adalah jalan untuk mengetahui, fotografi adalah disiplin dalam melihat. Inilah saya kira kontribusi pemikiran Arif Datuk sejak ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Pascasarjana ISI Yogyakarta. Warna karya Arif Datuk cenderung hitam, penuh misteri, adalah warna yang konsisten ia jadikan sebagai konsep warna dalam kekaryanya sejak dulu. Semasa ia sekolah di FSRD ITB, sahabatnya Tista Sajaya juga mengakui konsistensi warna hitam itu sehingga menampilkan apa yang disebut enigma, pengalaman enigmatik apabila kita melihat karya-karyanya. Hitam adalah sebuah mistik, misteri, teka-teki, itulah yang menarik dari kekaryaan Arif Datuk dalam kurasi dalam pameran ini. Perhatian Arif Datuk pada berbagai tempat, ruang, dimanapun, dari Taman Sari, Gua Jepang, hingga pengalaman ia waktu melihat ruang bawah tanah di Leeds di Inggris juga menarik untuk kita simak dalam pameran ini. Sebagai kurator, saya menyampaikan semoga pameran ini bermanfaat untuk kita semua sebagai sebuah ajakan untuk melakukan kontemplasi atas kehidupan yang kian disesati oleh budaya visual yang kian materialistik. Selain itu, mudah-mudahan pameran ini juga menambah wawasan kepekaan estetis kita dalam melakukan apa yang sering diungkapkan oleh Pak Arif kepada saya, ialah pengalaman transendensi melalui media fotografi. Kurang lebih itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita semua akan bisa menikmatinya. Selanjutnya, sepertinya tidak akan terasa seperti acara pembukaan pameran seni tanpa adanya orasi budaya. Oleh karena itu, izinkan saya mengundang ke depan dengan segala hormat Dr. Tisna Sanjaya untuk menyampaikan orasi budaya malam ini. Terus memakai hars atau debu ini, yang seperti ini debunya. Saya jadi siga tukang sulap ini. Ini debunya. Jadi sekitar itu ya, Hals kalau bahasa Jermannya, debu. Kadang-kadang Kang Arif itu juga memakai gom Arab atau debu yang terbuat dari besi, ya, debu besi. Terus dipanaskan, lap tembaganya,
dipanaskan. Terus sesudah itu diasap masuk ke ruang pengasaman seperti hijrah masuk ke gua. Itu masuk juga ketika ke Banten ya, bertahun-tahun dia masuk ke ruang itu. Jadi ketika tahun 80-an awal, Kak Arif itu mendalami hitam putih ini. Saya saksinya dan saya terinspirasi, dan gambarnya itu juga seperti gambar tentang karuhun-karuhun urang. Ada surrealis yang tidak bisa saya kenali benda apa itu, yang Kang Arif tuliskan juga ketika ada dalam konteks digital sekarang. Jadi ketika Kang Arif sekarang masuk ke era teknologi hiper digital, tidak lepas dari ini. Jadi si auranya itu, energinya itu berada dalam manual itu sendiri, karena dia memakai jiwa ya, di dalamnya itu tidak gampangan mempergunakan medium itu. Keren ini. Jadi si black and white, hitam putih yang ada di Arif ini, putih dan hitam ini, itu ketika ditoreh ada getaran. Jika Anda kesini nanti silahkan lihat garis ini, itu beda dengan garis ini. Dengan garis ini, yang pada tradisi Etsa ini garisnya, pada tradisi Akuatin ini. Lalu ditoreh, lalu dimasukin ke dalam air, sehingga si plat tembaga ini seperti Ophelia tenggelam dalam cintanya pada Hamlet atau Macbeth. Macbeth. Jadi luka yang ada di dalam ini menghasilkan nanti garis-garis cetakan yang halus sekali, yang berbeda dengan drawing, yang drawing langsung ini. Keduanya punya kekuatan antara ini dan ini. Jadi hitam putih yang ada pada Arif, bukan mengait-ngaitkan dengan realitas sebetulnya. Seperti seni-seni sekarang, terutama kontemporer, sebuah tema sosial politik bisa dikait-kaitkan dengan tema itu. Karya kita itu. Tapi hitam putih yang ada pada Arif itu memang dalam realitas seperti itu. Ketika masuknya Arif sebagai seniman itu ke kehidupan, membawa keimanan yang Arif saya katakan dalam teks itu. Jadi keimanan pada seni. Jadi meyakini iman pada seni, sehingga saya sangat suka cinta ya masuk ke karya Arif yang digital, apalagi yang awal-awal yang menjadi kenangan pada saya. Nah ini kalau saya salah satu metode ya dalam penciptaan karya yang punya daya untuk melakukan perubahan pada perubahan inspirasi masuk keluar dan sebagainya dari penciptaan karya seni yang menurut saya itu sangat ilmiah karena melalui riset ada fakta-fakta, ada temuan dan sebagainya yang mestinya ini jauh lebih bagus dari Scopus. Okay. Nah, yang menarik dalam proses itu, pangnya ke London. Jadi saya melihat dia ketika proses di ruang hijrah dari
kefanaan tema-tema dan stereotip karya seni pada waktu itu saya lihat ya. Lalu masuk ke ruang asam dan di sana kontemplasi. Dan saya lihat banget gitu ya si tangan kamu itu seperti ini. Dan hitamnya tubuh kamu tidak jadi kenes, tidak jadi lipstick, tapi jadi energi. Karena kamu tuh waktu itu mencetak kan, digital dengan ragam neosahlih kaitnya ya, dengan energi barunya, lu telah membuat satu monumen pembelajaran bagi generasi berikutnya. Karena lu tuliskan di dalam S3 itu, penting itu, digital ini modus. Di modus digital intuitif. Gak masih ingat. Nah, lalu ini. Nanti gue jadi kotor. Ini juga kotor. Sebenarnya hal sederhana grafis itu begini, tapi temuan sampai ini menjadi energi, menjadi aura hitam putih. Jadi gua bukan mau mengait-ngaitkan temuan kamu tentang hitam di hotel di sana sebagai realitas sosial, fakta itu stereotip. Tapi lu intan aja di sini, seperti gua juga karena terinspirasi, dan ini tiba-tiba jadi keyakinan pada seni bahwa ini memang bagian dari kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, gua menutup muka. Aduh. Karena sih nggak pemeran. Kehidupan sehari-hari. Nah, putih di sini ya sebagai tutup aja, bukan sebagai satu simbol dari takbir terus menjatuhkan orang pada sama agama seperti yang sering terjadi di negeri ini. Hitam putih ini gua mau kasihkan keseharian gua tuh pada istri gua, seperti juga di dapur. Ini saya bawa labu, saya bawa rempah. Nah, silakan bareng-bareng kita rayakan temuan kita bersama, bukan gua dan Arif, tapi
sebetulnya temuan bersama ya di sini. Ini sepatu Adidas anak gue, Rip. Ya udah, tetap pakaian di Lego aja. Mau nanya rezeki. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman ta'ala Sayyidina Muhammadin al-Ladhi tahrir bihi al-Qurubu wa tanfariju bihi al-Qurubu wa kabu bihi al-Hawajib wa tunnal bihi al-Husnul Khawatir. Silahkan panjatkan doa melalui agamanya masing-masing untuk negeri kita yang beragam ini, yang indah hasil dari eksplorasi karuhun kita, seperti juga yang dilakukan oleh Arif. Untuk negeri ini, kedamaian, perdamaian antara agama, jangan saling menistakan, jangan saling menjatuhkan, tapi rahmatan yang alamin yang harus kita sampaikan dari semua energi agama, energi nilai-nilai tradisi kearifan lokal, yang juga apa yang disampaikan oleh Arif dalam spirit kontemporer yang sekarang bisa kita lihat dalam foto-fotonya. Yang harus kita lakukan adalah menguatkan bareng-bareng melalui seni yang punya daya untuk perubahan yang lebih baik. Lu terharu nih? Terharu. Kasihin aja pada publik. Karena seni grafis itu demokratis, milik semua. Tidak kasihin. Berikan. Gips di Loite. Unsur hearts. Yang keren dari lo tuh sebuah metode cara melihat tidak hanya dengan mata tapi dengan hati. Itu semua keren. Sebetulnya ungkapan itu sudah ada pada karuhun kita seperti itu. Jiasan Mustafa, filsuf Sunda, ningali uwuh ayadeh. Neangan lu jauh, lu deket deh kepangin. Setuntung neangan kulon, wetan deh. Mudah-mudahan semua pemimpin negeri ini diberikan kekuatan no more violence. Rip.
apa yang kau dapatkan dari ini? Spiritualitas karya seni, men. Oke. Ini adalah terlalu dahsyat untuk dijelaskan. Ya, karena gue terinspirasi karya Arif yang dalam itu. Terima kasih. Kreatif. Lu banyak mendorong gue untuk selesai juga. Kurang dari mana iri, wah Disna ya. Anggus diola Dialog antar dokter tekinya kan. Itu pindah. Masikin. Bapak Tubagus Andre Sukmana sebagai Kepala Galeri Nasional untuk memberi kata sambutan sekaligus membuka secara simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Galeri Nasional. Kang Dokter Arif Datung yang saya hormati, Kang Dokter Tisna Sanjaya, Dokter Jeprut kali ini. Dan juga tadi saya lihat ada Pak Dekan PFIB UI, Pak Andrianus Tawaruntu, dan kurator kita Sujun Daranto. Dan saya kira Bapak Ibu, teman-teman hadir sekalian, saya sudah hampir kehilangan kata-kata nih, karena sebenarnya klimaksnya tadi ya, satu pertunjukan ya yang diinspirasi dari perjalanan kesenian Arif Datung, mulai dari penggiat seni grafis sampai kemarin sekarang hijrah ke fotografi, di mana dalam fotografi sendiri juga di situ ada eksplorasi baik secara digital maupun juga melalui pembacaan-pembacaan yang sangat jelas kemana sebenarnya perspektif atau muaranya dari karya-karya Arif Datung. Tadi dengan jelas kurator menjelaskan bahwa karya-karya Datung itu melalui satu proses kontemplatif, eksploratif, dan juga selalu berangkat dari akar tradisi yang masih kukuh, dan juga bagaimana berhadapan dengan dinamika zaman, dan juga bagaimana kita menyikapinya. Dan tadi kita juga bisa melihat Kang Tisna bagaimana menjelaskan tentang proses berkesenian itu yang bisa diekspresikan melalui bahasa-bahasa tubuh ya, maupun bahasa-bahasa visual yang nanti kita segera akan saksikan. Jadi sekali lagi, berkesenian itu sebenarnya sangat membutuhkan ya, satu pikiran, gagasan. Oleh karena itu, Kang Arif Datung juga melalui proses-proses kajian. Jadi tidak sekedar bahwa kesenian itu adalah asal jadi, tetapi tentu membutuhkan proses
dan hasilnya itu adalah totalitas ya. Artinya keseluruhan dari mungkin adalah sikap atau menyikapi tentang keberpihakan kita, tentang kepedulian kita, atau mungkin keterharuan kita, atau mungkin juga sebuah protes kita ya. Segala hal sebenarnya bisa diungkapkan dengan bahasa-bahasa visual itu. Jadi saya kira rekan-rekan semua para hadirin bisa juga membaca dengan pengalaman empirik masing-masing. Tetapi Kang Tisna dan Arif Datu lewat karya-karyanya mengantarkan kita bagaimana kita membaca kehidupan ini lewat kesenian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat Arif Datu. Mudah-mudahan momentum hari kemerdekaan, momentum ada pameran karya-karya besar yang sudah lama dipingit, jadi sekarang dibuka semua, kita buka-bukaan ya. Mudah-mudahan juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas. Terima kasih, dan mari kita sama-sama dengan izin tentu dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga atas restu dari para hadirin semua, maka pameran fotografi seni Luminescence and Visage fotografi representasi dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi dan dipersilakan untuk masuk gratis. Terima kasih.